Okey, hari ni saya pandu Kia Stinger GT Line 2.0 turbo 4 silinder 252 horsepower dan 353 Nm torque. Adakah kereta ini best? Ya, kereta ni memang sangat best. Pada saya dia best sebab package dia. Package dia dia ada performance, engine dia sedap, engine dia bagus. Chassis dia pun perform very well. Dia ada dia punya handling sangat bagus dan dia juga comfort level dia bagus, NVH dia pun bagus. Creature comfort dia bagus. Dia ada ventilated seat, driving position dia sedap, senang nak cari. Steering dia sedap pegang. D shape dan sini dia lain sikit bentuk dia, sedap kita nak hold. Dan ada tempat-tempat letak yang tidak letak siku yang lembut, soft touch material. Kereta ni juga cantik, dari luar nampak cantik. Dan tempat duduk belakang pun selesa. Dan dia juga hatchback atau liftback, practical. Jadi ialah sebuah kereta yang dari segi performance engine bagus, chassis bagus, practical. So pada saya sebagai satu package, ialah satu kereta yang sangat bagus daripada Kia lah. Okay. Tapi di sini sebenarnya saya nak ulas sikit tentang mungkin certain orang dia fikir kenapa nak kau orang spend RM200,000, RM300,000 ataupun RM400,000 untuk kereta kimchi. Okey, pada saya Stinger ni mengubah semua benda tu. Kenapa? Sebab satu, Kia dia dah bina nama sebagai jenama kereta yang reliable. Kalau di US dan UK, Kia selalu menang JD Power Reliability Index. Dan certain market, in fact Stinger ni ada sampai 10 tahun waranti, 7 tahun waranti. Jadi Kia sangat yakin dengan kualiti kereta ini. Dan diorang pun jaga kualiti sebab kereta ni cuma dipasang di, ada dua kilang je, satu di Rusia dan satu di Korea. Dan Malaysia ambil kilang yang di Korea lah. Tempat lain pun US dengan OC ke Europe pun ambil kereta CBU juga, dia pun tak ada CKD. Jadi kualiti dia terkawal. Tapi satu benda yang mungkin Kia tak ada ialah brand heritage ataupun prestige. Kalau kita compare dengan competitor dia untuk segmen ni, iaitu 3 series ke C class ke kan. Okay. Pada saya prestige ni dibina daripada produk yang bagus dan juga bertahun-tahun orang tengok dan juga experience produk tu. So itu yang BMW dan Mercedes ada. Dan heritage ni dia juga sebab mereka banyak masa menguji, dia banyak ujian, banyak learning from mistakes, learning from design. Jadi brand-brand yang dah establish macam BMW, Audi, Mercedes ni, diorang dah makan garam terlebih dahulu untuk mendapatkan produk yang bagus sekarang ni. Kia tak ada masa untuk melalui semua tu sebab dia kena catch up dengan cepat. Okay. Jadi macam mana Kia buat ialah dia hire orang yang dah ada pengalaman dalam bidang-bidang tersebut. Sebagai contoh, mula-mula Kia dulu kan design dia semua bland, meh, tak best pun. Dan kemudian dia hire Peter Schreier. Peter Schreier masuk dan dia rejuvenate Kia punya rupa. Dia bagi fresh nafas baru. So Kia lepas tu semua dah cantik-cantik lah. Lagi cantik daripada kereta Jepun, lagi cantik daripada serta kereta Eropah pun. So itu Peter Schreier. So dia bagi dari segi design. Tapi dari segi chassis tuning, handling, Kia tak ada lagi pengalaman dari segi tu. Jadi macam mana dia nak buat Stinger ni? So dia guna taktik yang sama, iaitu dia hire BMW punya chief engineer untuk M Division. Salah seorang chief engineer dia bernama Albert Bierman. So BMW yang dah belajar macam-macam benda, berpuluh-puluh tahun belajar dalam M Division ni. So Albert Bierman ni pun belajar masa dia berada dengan BMW. Sekarang Kia hire dia masuk ke Kia dan dia buat tuning untuk chassis kereta-kereta Kia. Dan Stinger ni adalah salah satu projek awal dia. Jadi Stinger ni ambil masa 6 tahun untuk develop, daripada 2011 sampai dia launch 2017 kalau tak salah saya, dan di Malaysia launch 2018. Jadi sebelum Kia nak dapat confident untuk launch produk ni, dia dapatkan Albert Bierman tu dulu. Bila Bierman tu masuk buat tuning, baru dia orang pun, ini kereta ni sekarang boleh compete dengan BMW
dan mesti kelas sebagainya. Okay, so pada saya Kia yang terbaru sekarang ni, produk line up dia sangat bagus dan dia ada banyak emotion to the design. Dan kereta ni pun memang sedap lah. Baik tak?